Terima kasih Tan Sri Dipertuan, terima kasih Timbalan Menteri. Ini cerita anak-anak muda lepasan universiti yang jadi franchisee kepada Mary Brown dan Jukebox. Masing-masing 8 franchisee Mary Brown ni tutup kedai, rugi, tak sampai 2 tahun belajar berniaga. Begitu juga franchisee Jukebox yang juga di bawah biaya PNS juga tutup kedai. Yang bakinya tu nyawa-nyawa ikan. Banyak lagi cerita yang sama peserta franchisee water shop, VV shops, camps apparel dan sebagainya. Franchisor dapat dana daripada PNS. Amanahnya ialah bimbing franchisee. Situasinya sepatutnya win-win situation. Sepatutnya begitu. Tapi kisah sebenar ialah cerita kegagalan maklum balas daripada peserta-peserta franchise ini kerana peraturan dan sistem yang kelihatannya menguntungkan franchisor saja. Contohnya, franchisor akan hantar bekalan stok. Bekalan stok bukan dikawal oleh franchisee. Akibatnya, bil hutang meningkat dan mereka tak dapat nak bertahan. Ini cerita sebenar. Kisah dia. Oleh demikian, di antara jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri tadi ya, yang menggambarkan keadaan sebenarnya okey, stabil, tenang, terkawal, tak ada cerita kegagalan ya. Tapi ya anak-anak muda ni yang bersungguh-sungguh nak berjaya, peluang kerja terbatas, peluang berniaga ada, bantuan ada. Tapi barangkali kerana latihan, barangkali kerana pengalaman, barangkali kerana peraturan dan sistem yang mereka dakwa sebagai menguntungkan franchisor, ini sebenarnya memerlukan perhatian dan campur tangan PNS secara khusus. Pernahkah dibuat siri-siri dialog, pertemuan, mendengar masalah mereka selain daripada yang diatur oleh Persatuan Franchisor? Kalau tidak, kenapa tak buat? Kalau buat, apa tindakan selanjutnya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Macang. Saya boleh setuju dengan pandangan Macang dari segi kegagalan kemungkinan oleh kerana kurang pengalaman. Boleh pemuda-pemudi yang ingin ataupun pertama kali menceburi sendiri terlibat dalam perniagaan. Tak kira apa perniagaan, apa jua perniagaan pun, sama ada perniagaan sistem franchise ataupun lain-lain. Tetapi untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, saya tak kata 100% semua jalan dengan lancar. Memang terdapat juga dalam 37 kes masalah ini, walaupun 29 telah pun distruktur semula, masih terdapat lagi ada masalah-masalah di mana tidak dapat setakat ini disempurnakan ataupun dapat distruktur balik. Walaupun bagaimanapun, untuk makluman Yang Berhormat dan Macang, PNS dah mengeluarkan pinjaman dan memang menjadi satu tanggungjawab PNS juga nak melihat supaya skim-skim yang diberikan di bawah franchise ini berjaya. Dan jika terdapat masalah di sini, seperti saya katakan dalam jawapan yang asal, kita harus mencari jalan campur tangan supaya dua-dua pihak dapat duduk sama rata, berbincang sama sekali macam mana kita dapat memperbaiki keadaan. Dan kita harap melalui cara inilah kita dapat membantu golongan Bumiputera yang minat dalam perniagaan. Bukan senang, tetapi ini adalah salah satu tanggungjawab PNS. Sebab seperti saya katakan tadi, kalau pinjaman untuk membantu golongan tertentu, golongan Bumiputera tertentu tidak dapat balik, ini adalah satu kerugian bagi PNS, bukan orang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih.